Gospel Dance Community. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Hari ini aku akan kasih dance tutorial untuk lagu Ada Kuasa dari Symphony Worship. Seperti biasa, teman-teman jangan lupa pemanasan dulu. Teman-teman boleh latihan pelan-pelan. Kalau bingung, diulang lagi. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya ke kita. Selamat berlatih. God bless you. Oke guys, kita mulai 2x8 yang pertama untuk bagian bait. Kaki kanan melangkah bareng sama gerakan tangan. 7, 8, 1, 2, 3, 4, and 5, tahan, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 2 kaki, 5, and then 6, 7, 8. 2x8 yang kedua untuk bagian bait. Kita akan mundur, tangannya pelan-pelan bergerak, kaki kanan bend, kaki kirinya tekuk. Kaki kanannya ditekuk, sorry, kaki kirinya di bend. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaki kanan buka ke samping, 7 ke depan, 8. 1, 2, 3, 4, 5, kanan tutup, 6, 7, 8. 2x8 yang selanjutnya masih di bagian bait. 7, 8. Kaki kanan melangkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, and 5, tahan, 6, mundur, serong kanan, 7, 8, diayun, 1, 2, 3, tahan, 4, and tahan juga, 5, 6, 7, 8. Kita lanjut bagian pre-chorus. Ini semua hitungannya n, jadi agak cepat, aku pelan-pelan ya. 7, 8, kaki kanan maju, gerakan tangan seperti menonjok makin naik. Oke, kita ulang. 1 and 2 and balik lagi tangan kanan, 3 and 4 and 5, tangan kanan cross, and 6 and 7 and 8, kanan kiri, and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 7 8. Kita memasuki bagian ref 2x8 yang pertama. Langkah awal-awalnya itu seperti ini ya, contoh cepatnya. 1, 2, 3, 4, terus slide. Sekarang aku lakukan pelan-pelan. 1, kaki kiri kick, 2, left, 4, and then slide, 5, close, 6, up, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 2x8 yang selanjutnya untuk bagian ref. 7 and 8. Kaki kanan maju, tangannya buka. 1, putar. 2, 3, 4. And then hop, tangannya diangkat. 5, bahunya yang digoyang. And 6. Sekali lagi, 7 and 8. Sekarang kaki kanan maju, tangannya ke belakang. 1, 2, and 3. 4. Sekarang tangannya goyang dari belakang. 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita masuki 2x8 yang terakhir untuk lagu ini, untuk bagian ref.
Tetap semangat. 5, 6, 7, 8. Slide kiri, tangannya dibuka. 1, 2, and then hop back. 3 and 4. Muter kaki kiri. 5, 6, tahan. 7 and 8. 6, 7 and 8. Buka kakinya. 1 and nengok kiri. 2, 3, 4. And then slide, tangannya diayun. 5, 6, 7, 8. 1 and 2, 3, 4. And then putar. 5, 6, 7, 8. Okay, dancers, kita sudah latihan sama-sama. Aku berharap bisa dipraktekkan sama teman-teman di gereja masing-masing, bisa memberkati teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar pelayanan hari atau masukan untuk tarian ini, please langsung aja direct message kita di Instagram @gospeldancecommunity. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya, jangan lupa di follow Instagram-nya. Teman-teman boleh sebar luaskan supaya lebih banyak lagi anak-anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih guys, see you on our next video. Inspire your generation and God bless you. Bye-bye.